bareng kita. Yoi. Dudablek. Ini ada di acaranya. Obrolan sangat seru. Wah. Di episode ini kita akan membahas barengan You. Band yang lagi You ya. You. Depannya You. Depannya You. Pokoknya lagi naik daun nih. Kita sambut saja langsung. Yo. Universe. Perkenalan sih. Oh iya. Kenapa Universe? Iya. Mau dipotong. Universe. Oke. Universe. Oke, ini dia Universe. Hai, kami dari Universe. Ada dikenalin personilnya siapa aja? Yoi, satu persatu. Dari yang sebelah sana, saya Gesia. Ini ada Gesia. Dia drummer. Sebagai drummer di Universe. Terus di sebelah aku ada Nufi. Hai, aku Nufi. Ya, Nufi Wardana ya. Dia sebagai vokalis dan juga gitaris di Universe. Terus di sebelah aku ada Ermolita atau Anita. Bisa panggil apa aja? Dia adalah keyboardist dan juga vokal juga di Universe. Dan aku sendiri Nanda sebagai violinist dan vokal juga. Dan kita di Universe ada satu lagi namanya Pasya Konsiko. Cuman kali ini dia lagi gak ikut sama kita. Mungkin next kita bisa berlima disini lagi ya. Tentang asal mula nama Universe. Asal mula Universe. Yoi. Dari mana sih filosofinya kalian itu? Asal mula nama Universe. Dulu itu kan kita mikir apa nih kata yang cocok. Akhirnya terbesit nama Universe. Artinya universal. Jadi kita berharap band ini bakal mendunia. Teman-teman Universe nih terbentuknya kapan? Kapan sih kalian ini terbentuk? Jangan-jangan pas lagi bapak saya lahir. Waduh. Oke, langsung aja. Kapan sih? Iya. Dulu itu asal mulanya tuh Universe terbentuk itu tahun 2016 bulan Agustus. Tapi itu formasi yang lama. Jadi setelah dibentuk band Universe yang sekarang itu terbentuk sekitar bulan Mei. Itu baru terbentuk. Jadi untuk formasi yang sekarang itu umurnya baru 5 bulan. Ini terus konsep nih. Konsep dari Universe pasti semuanya bakal penasaran nih. Kalau sih konsep dari Universe itu? Kalau kita sih konsepnya lebih ke pop ya dan top 40. Tapi kita main dengan gaya kita sendiri, jadi biar lebih all around aja sama penonton dan audience gitu. Kalau konsep performnya gimana? Bener banget, apalagi tour ya. Oh iya, ini dia nih lagi. Coba sih sebutkan gimana sih kalian ini konsepnya? Ya kalau konsep performance mungkin ya, konsep performance dari Universe ini tetap cewek, fresh dan apa ya, fun gitu. Iya, sangat menarik ya obrolan dengan Universe ini ya. Sudah berkeringat kita. Iya. Wajar. Karena sumuk. Benar banget. Lihat Universe sumuk sekali ya, tour-tournya mereka ini. Enak sekali. Terus kita akan bertanya tentang kira-kira Universe tuh punya lagu sendiri nggak sih? Oh, tentang lagu. Iya. Punya nggak sih ya? Oke, coba tanya deh langsung deh. Monggo. Jadi sebenarnya kalau untuk lagunya, laguin lagu apa sih ya? Kita sih by request, lebih ke by request, tapi dasarnya sih pop gitu. Dan tujuannya sih sebenarnya lebih ke komersial ya, bukan untuk yang lagu sementara ini. Sementara ini kita belum punya album, tapi kita masih cover-cover gitu. Sebenarnya sih kita ciptain lagu, tapi itu sebetulnya untuk konsumsi dari Kementerian Perempuan, karena kita dipercayakan Kementerian Perempuan dan Anak untuk menciptakan satu buah lagu, tapi itu tidak dijadikan untuk industri gitu. Perform paling menarik Universe di mana ya? Ya, langsung kita tanya aja. Kalau tempat yang paling menarik buat kita perform banyak banget, cuman yang sedang kita jalani saat ini itu menarik banget karena kita kemarin udah tur 4 kota dan hari ini adalah tur kota terakhir yaitu Semarang. Yang pas kali berturut-turut ya? Iya, berturut-turut dan kita perjalanannya terus aja. Dan emang di spot Jasporia 2017 kali ini kita bisa di Semarang, bisa ada di sini. Itu paling menyenangkan karena kita bareng terus dari kemarin gitu ya. Satu hotel, satu kamar. Sampai bosan ya. Menyenangkan pokoknya. Ding 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 ding. Aduh, paling menariknya ternyata pas lagi tour ini. Kamu nih bawa botol ini buat apa? Mau ngajak Universe ya? Silent, barong silent. Tentang harapan kedepannya Universe nih
akan dibawa kemana? Bandnya, apakah tetap band akan nanti besok mau menjadi dangdutan? Wah, atau mau jadi penulis? MC? Iya. Kita Patang Sutama mau diterusin universe sama puisi itu buatan Wairul Anas. Wah, luar biasa. Oke, langsung aja kita tanya, harapan ke depan kalian tuh apa sih? Harapan ke depannya untuk universe yang pasti dari segi kesulitan sebuah tim yang harus dipertahankan atau mungkin bahkan jauh lebih solid lagi. Amin. Amin. Terus untuk ke depannya semoga bisa semakin menarik hati teman-teman yang dengerin dan teman-teman yang lihat universe. Terus bisa semakin semakin apa ya? Pokoknya semakin diterimalah di kalangan masyarakat luas dan bisa masuk ke semua segmen lapisan masyarakat. Heboh. Oke. Ya, terus pesan-kesan buat musisi Semarang, ya, teman-teman universe. Khususnya pesan ya untuk teman-teman musisi yang ada di Semarang ya. Bener banget. Bener. Oke, langsung aja. Ya. Pesan untuk teman-teman musisi seluruh Indonesia, terutama Semarang, bermusiklah dari hati, karena yang dikeluarkan dari hati itu pasti akan diterima masuk ke telinga terutama. Ngomong-ngomong tambah sumuk, semakin lama semakin sumuk. Iya, kalau dekat universe tuh sangat sumuk sekali. Aduh, kalian belum ngerasain ya, untungnya kita. Aduh, saya udah saruman siap-siap. Wah, belum barangkali jodoh. Sekarang kita sekarang kita mau tanya tentang kesannya mereka main di Semarang. Di Semarang ya? Bagaimana sih kesan kalian ya setelah singgah di Semarang? Semarang, kota kita yang indah, tercinta. Indah, tercinta. Indah, tercinta. Wes. Selalu luar biasa. Kenapa? Yang pertama, kalau aku karena aku suka makan Semarang, kulinernya semuanya jadi kerjaan kita di hotel itu pesen makanan delivery terus. Ya kan? Karena Semarang luar biasa. Terus yang paling kita seneng, antusias luar biasa. Luar biasa banget. Antusias penonton di Semarang itu selalu luar biasa. Mereka hangat. Kita jadi ngerasa dekat sama penonton, kayak gak ada jarak, kayak semuanya teman dan seru banget. Pokoknya antusiasnya paling luar biasa, paling luar biasa di antara kota-kota lain. Aku mau tanya, kosan kalian itu di mana? Kosan. Ya, mungkin siapa kalian yang di rumah belum tahu. Iya. Nah, masa kita tahu? Iya. Main kan nggak punya bojo. Nah, ya. Coba kita tanya, kosan kalian itu di mana sih? Oh, ternyata nggak ada jawabannya, saudara. Aduh. Kita sekarang minum dulu ya. Luar biasa, res kayak lagi buatan duo double. Remaja edan sekali. Satu kata ini. Kayaknya aku mau nanya kesan mereka telah bertemu kita. Double itu gimana sih? Ya. BTS. Nangis. 1 2 3. Dua kata buat dua double. Itu luar biasa sekali. Sekali lagi kita ucapkan buat Universe, terima kasih sekali sudah ngobrol-ngobrol bareng kita, ngobrolan bareng seru dengan Universe ini sangat luar biasa banget. Di pertama juga perdana. Bener nih, dan pokoknya bakal kita tunggu, katanya dengan Universe mau main ke Jeng-Jeng nih. Tunggu banget. Sekali lagi solid buat Universe dan berkarya terus. Bener. Bikin lagu yang banyak. Amin. Dan pastinya jadilah band yang apa adanya. Ada apanya apa adanya. Jadi aduh ya, pokoknya gitulah ya buat Universe sekali lagi, dan hati-hati kalian pergi ke Jogjanya salam buat papa mama dari kita Goda Blek ya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah kata, saya Tama dan saya Ayub. Oke. Wassalam. Blah. See you next time di Osaru 2. Osaru 2. Saksikan musik Jengkrek setiap hari Kamis jam 8 malam hanya di Semarang TV.